بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر الله على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa wa Ikhwati fillah ta'ala wa iyaakum jami'an para pemirsa Salam TV dimanapun antum antuna berada bapak dan ibu, ikhwan dan akhawat Yang masih setia mengikuti dan memantengi acara kita ya Acara kajian uh, rutin, kajian syarah kitab al-aqidah al-wasetiyah Yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih al Rahimahullah hu ta'ala rahmatan wa pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan ayat yang kedua tentang penetapan sifat wajah bagi Allah. Bahwasanya Allah memiliki wajah. Ya, makna wajah ngerti nggak kita? Ngerti. Tapi keitiyahnya bagi Allah, ah ini baru kita tidak bisa. Karena memang Allah tidak menyampaikan, ya tidak menjelaskan, hanya mengatakan Allah memiliki wajah. Iya. Kita tidak seperti mufawidah ya. Mufawidah itu Uh, apa ya menyerahkan semuanya kepada Allah maknanya dan kaitiahnya ini keliru ini, namanya kelompok mufawidah kalau kita harus nawal jamaah yang hakiki adalah menyerahkan hanya kaitiah kepada Allah caranya bagaimana gitu adapun maknanya kita ngerti gitu makna tangan bagaimana makna wajah iya tapi terkait dengan Allah wajah wajah bagaimananya kepada Allah ini kita nggak ngerti karena kita tidak punya info gitu tidak punya dalil tidak punya penjelasan yang bisa kita terobos tentang hal itu gitu karena kita nggak boleh lancang kan karena ini terkait dengan perkara yang gaib kita nggak pernah nampak Allah gitu masalahnya demikian ikhwati fil azan taala wa iyyakum jamian dalil yang kita sampaikan waktu itu kan terdapat dalam surah al qasas kan al qasas ayat uh, apa namanya ini uh, ayat uh, 88 ya syai'in halikun wajah segala sesuatu itu akan sirna kecuali wajahnya Allah, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa wajah Allah wajah-wajah ada dan Allah memiliki wajah dan uh, wajah-wajah hati, ya. Memang Allah memiliki wajah, ya. Tetapi sebagaimana kita, kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada yang mengatakan wakilah manal ayah, ada yang mengatakan dalam makna ayah ini. Dalam makna ayat ini ada yang mengatakan ada artinya ada 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 penafsiran lain. Ya. Kullu halikun ila wajha. Segala sesuatu itu pasti akan hilang, akan bisirna, akan binaksa. Ila wajha kecuali wajahnya. Ai illa ma urida bihi wajahuhu. Kecuali apa yang dikendaki dengannya wajahnya Allah. Kalau mereka mengatakan, Lianna siyaqal ayati ya dulu ala Karena memang arah ayat itu menunjukkan hal demikian. Sehingga mereka memaknai. Kullu syai'in halikun ila wajah. Segala sesuatu akan hilang dan akan sirna. Kecuali apa yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Ya, Artinya keikhlasan mereka maksudkan di sini kan. Yang mereka eh, apa namanya, beramal itu tidak akan diterima. Begitu kira-kira ya singkatnya. Kecuali yang mereka eh, tujukan itu karena Allah. Ah gitu kira-kira. Karena menurut sebagian yang memahami seperti ini, memang makna ayat ini bisa disortir, bisa disetir ke situ begitu kira-kira. Uh, karena makna, makna ayat bisa di, disetir di, 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 di ke situ. Karena firman Allah SWT sesungguhnya kalau kita baca sebelum ayat uh, kulushayin halikun ila wajahahu itu adalah Wala tad'u Allah ilahan akhar. Dan janganlah kalian menyeru bersama Allah ya sesembahan yang lain. La ilaha illahu yang tidak ada ilah yang tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Kullu syai'in halikun ila wajha. Segala sesuatu akan sirna kecuali wajahnya Allah. Ya, kecuali wajahnya, kecuali hanya wajahnya Allah. Artinya ka'annahu yaqul seolah Allah seolah-olah Allah mengatakan la tad'u um Allah ila an akhar. Patushrik bihi. Jangan kalian menyeru bersama Allah sesembahan yang lain, maka kalian akan menyekutukan Allah dengannya. Lianna amalaka wa isyroka halikun. Karena amalmu, ya, karena perbuatanmu dan penyentuku dan penyukutuanmu, ya, karena amalmu dan penyekutuanmu, halikun. Ay, doaiun sada akan hilang, ya, akan hilang. Sudah akan ditinggalkan begitu aja, ya, akan hilang, akan ditinggalkan, tidak akan digubris gitu ya. Ilama akhlasat, ilma akhlas tahu liwajhilah kecuali sesuatu yang kau ikhlaskan untuk wajah Allah. Artinya fa innahu yabqa. Kecuali sesuatu yang kau ikhlaskan untuk wajah Allah artinya karena Allah. Fa innahu yabqa, maka sesungguhnya itu akan kekal. al-amal lahu thawabun baqin la yafna fi jannatin Karena sesungguhnya amal saleh itu memiliki pahala yang kekal yang tidak akan sirna nanti di di mana? di sorga yang penuh dengan kenikmatan ah begitu jadi Uh, mereka memaknai ya uh, makna uh, makna pertama kan kita tetapkan makna wajah di sini memang maksudnya wajah Allah Allah memiliki wajah tapi ada uh, yang lain mengatakan kecuali apa yang dikehendaki dengan wajahnya Allah artinya amal soleh ya amal soleh ya amal soleh yang memang mereka lakukan karena Allah itu yang akan 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 selalu akan selalu ada ya. Jadi mereka memaknainya kullu halikun ila wajha. Segala sesuatu akan sempu, akan hilang, akan binasa. Kecuali wajahnya artinya kecuali yang mereka beramal ya, mengikhlaskan amalnya untuk Allah. Ah, gitu kira-kira ya. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Walakin al-ma'na al-awwal Tetapi makna yang pertama itu lebih pantas dan lebih kuat. Artinya, Makna yang pertama tadi apa? Bahwasanya Allah SWT memiliki wajah. Penetapan wajah di ayat ini. Ya, penetapan wajah di ayat ini. Jadi ini meskipun ada makna lain sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa segala sesuatu itu akan hilang, akan sirna kecuali wajahnya. Artinya kecuali yang ya dikehendaki dengan amalan tersebut wajahnya Allah. Segala amalan akan hilang, akan 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 tidak berterima, akan doa, akan hilang sudah ya akan dibiarkan begitu saja, nggak digubris, nggak diapa-apai, begitu kira-kira. Kecuali yang mereka ini beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi Asyik mengatakan makna yang pertama itu lebih kuat dan lebih layak. Ah demikian. Wa ala tariqatin man yaqulu jawazi fi makna ya. Dan berdasarkan cara orang yang mengatakan bolehnya menggunakan al musyarak Yani... Uh, ada, ada 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 apa ya al musyarak itu artinya ada perkongsian ya pi dalam pi dalam dua maknanya tadi berarti kan ada dua makna kan satu makna dimaknai wajah sifat wajah bagi Allah makna yang kedua maksudnya adalah mengikhlaskan amalannya karena Allah berarti kan ini dua nih ya Nakulu kita mengatakan yumkinu an nahmil ayah alan makna ya ini bisa saja kita membawa ayat itu terhadap dua makna ini artinya bisa saja kita kompromikan dua makna ini bisa dipahami gitu kira-kira munafata bainahuma karena memang tidak ada yang saling menapikan di antara keduanya artinya makna makna satu dan makna yang yang lain ini tidak saling kontradiktif tidak saling bertentangan dan tidak saling uh, apa ya tidak saling uh, bertentangan gitu ya. Tidak saling bertentangan, bisa dikompromikan gitu. Tidak saling menapikan dan menidakkan gitu. Patuh malu ala hada wa hada. Maka ayat ini bisa dibawa terhadap ini dan ini. Fayuqal, <tuh malu ala hada> maka dikatakan. Kullu syai'in yufna illa wajah Allah. Segala sesuatu itu, segala sesuatu yafna. Ya, kullu syai'in yafna. Segala sesuatu akan hilang, akan sirna, akan lenyap. Illa <tuh> wajahullahi azza wajalla kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. <hada> Oke, okay, jelas ya. Wa kullu dan segala amalan pun akan hilang. Yadhhabu haba'an akan hilang, akan lenyap ya illa ma urida bihi wajhullah kecuali apa yang di, dikehendaki dengannya amalan dengan amalan tersebut wajah Allah. Jadi ini dua-dua bisa dikompromikan ya. Jadi tidak 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 saling bertentangan lah, tidak saling menapikan lah, tidak saling kontradiktif lah antara makna tadi. Jadi makna pertama makna wajah, yang kedua makna adalah amal soleh yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Artinya mengikhlaskan dia betul-betul ikhlas karena Allah. Ah gitu ya. Maka waala ayat ini ya berdasarkan dan ber, apa namanya ini waala ayat takdir ini dan berdasarkan penetapan yang mana saja fafil ayat dalilun ala tubuti wajhilillahi subhanahu wa taala. Maka berdasarkan penetapan yang mana saja maka ayat ini menjadi dalil akan adanya wajah bagi Allah jadi itu intinya jadi berdasarkan penetapan yang mana saja pun ya tetap saja kembali kepada uh, pernyataan bahwasanya Allah memiliki wajah sama saja dia, tadi diartikan wajah artinya wajah Allah atau wajahahu artinya Ilama uridi bihi wajah Allah kecuali apa yang dikehendaki dengannya wajahnya Allah artinya dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah Azza wa Ya. Jadi ini enggak ada enggak 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 saling bertentangan karena dua-duanya menetapkan wajah bagi Allah kan. Ah gitu. Wajahnya atau yang dikehendaki dengannya wajahnya Allah juga. Ah, gitu ya. Wa huwa sifat dan wajah itu merupakan sifat dzatiyah ya, khabariyah yang diberitakan kepada kita. Ya, allati musammaha binisbati ilaina ab'ad yang ya yang dinamakan bagi kita, bagi kita, ya al-alati musamaha binis bati ilaina yang dinamakan bagi kita itu disebut dengan abad wa ajaza, abad wa ajaza. Kalau bagi kita ini namanya abad bagian, ya bagian-bagian anggota tubuh gitu kira-kira. Kalau bagi kita ya, bagi kita, bagi kita manusia ini namanya kita kan punya wajah, punya tangan, punya kaki. Ini namanya abad bagi kita, bagi kita makhluk. Ya, Wala naqulu huwa min as Kita tidak mengatakan wajah itu dari sifat dzatiyah yang maknawiyah, tidak. Tapi kita katakan wajah bagi Allah itu sifat dzatiyah khobariyah. bukan sifat dzatiyah maknawiyah. Secara makna saja enggak. Memang betul khabariyah itu kan pemberitaannya bahwa memang benar adanya Allah memiliki wajah. Tidak secara sekedar makna saja enggak. Walaqul nabi Dalik ya. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa memiliki wajah yang kita katakan wajah itu sifat dzatiyah ma'nawiyah. Kita katakan kita mengatakan di awal kan sifat wajah itu sifat dzatiyah khabariyah. Bukan sifat dzatiyah ma'nawiyah. Ah kan begitu. Walau qul la kalau kita katakan bahwasanya wajah itu sifat dzatiyah ma'nawiyah, dia sifat zat tapi secara maknawi saja. Ah gitu kan. Walau kul Nabi kalau kita katakan begitu, lakun Kalau kita katakan wajah itu sifat zatiah maknawiyah, sungguhlah kita menyepakati orang yang mentakwil. Orang yang mentakwil tahripan. Yang dia mentakwil karena ingin menyimpangkan makna wajah. Kalau seandainya kita katakan bahwa wajah itu sifat zatiah maknawiyah. Maka kita sesungguhnya sedang menyepakati dan berkesesuaian dengan orang-orang yang menakwil wajah yang tujuannya adalah menyimpangkan makna wajah. Walanakul, maka kita tidak mengatakan demikian. Ya, kita tidak mau mengatakan demikian juga. Kita nggak nggak mengatakan bahwa sifat wajah itu sifat zatiah maknawiyah. Tapi kita katakan sifat wajah itu sifat zatiah khobariyah. Apa perbedaan maknawiyah dan khobariyah? Maknanya kalau khobariyah artinya kita menerima ya tentang perkara ini dari dalil yang ada dari khobar pemberitaan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pahami salafil Apa adapun pun wiyak yang kita katakan secara maknawi maknawi saja tidak ada hakikinya. Kalau khobarnya kita meyakini bahwasanya Allah memiliki wajah yang hakiki yang sesuai dengan keagungan dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selengkapnya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah a'azani Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi, uh, anak uh, saya ringkaskan lagi ya. Saya ringkaskan lagi bahwa sifat wajah itu sifat zatiyah khobariyah. Artinya, sifat zatiyah, sifat yang selalu melekat dengan Allah SWT lah, yang dia khobariyah. Yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah yang memang kita harus terima. Dan kita akui bahwasanya Allah SWT memiliki wajah yang hakiki. Yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan kita tidak mengatakan ya bahwasanya itu adalah sifat zatiah maknawiyah. Tidak. Kalau kita katakan demikian zatiah maknawiyah, maka kita sedang menyempakati dengan orang-orang yang menakwil. Yang tujuannya adalah untuk tahrif, untuk menyimpangkan makna sifat yang sesungguhnya. Walanakulu innaha ba'dun minal minallah. Dan kita tidak mengatakan wajah itu bagian dari Allah. Ay, juz'un min Allah, bagian dari Allah. Li'anna yuhimu naqsan Karena hal itu akan meyuhim akan mensinyalir atau akan mengisyaratkan ya azza karena hal itu bisa yuhim itu artinya bisa mengisyaratkan akan ada yang kurang bagi Allah azza kita tidak mengatakan itu ya bagi kita manusia mungkin kita katakan abad gitu kan bagian anggota tubuh bagi kita ada wajah ada tangan ada kaki gitu kan tapi bagi Allah itu tidak kita katakan hal demikian kenapa karena kata Asy'ah Muhammad bin Sa'id al Thaimin itu bisa ada isyarat sepertinya begitu kan itu sesuatu ke kekurangan bagi Allah naqsan naqsanillahi azza wa jalla jadi bagaimana ustad tentang wajah Allah ya udah imani saja bahwasanya Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kelayakannya dan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya selesai sudah. Ah, begitu ya. Ikhwati fil ya taala wa iyyakum jami'an. Hadza wa qad ahlu tahrifi wajh Allah bi Dan ini ya telah ditafsirkan oleh orang-orang yang mentahrif oleh orang-orang yang menyimpang wajah Allah dengan pahala. Jadi ada yang mengatakan wajah Allah artinya pahala dari Allah. Jadi bukan wajah hakiki. Faqalu al-muradu bil wajhi fil ayah al-thawab. Ya, mereka mengatakan yang dimaksud dengan wajah dalam ayat-ayat itu adalah maksudnya at pahala. Kullu yafna illa thawabullah. Segala sesuatu akan hilang kecuali pahala dari Allah. Ah, itu dia. Itu mereka maknai wajah di sini maksudnya adalah pahala bukan wajah yang hakiki. Ya, fa fassaru al-wajha alladhi huwa sifatu kamalin fassaruhu bi syai'in ba'inin anillahi qabilin ya lil adami wal -wujud. Mereka menafsirkan wajah yang dia itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Mereka menafsirkan dengan sesuatu yang bersifat makhluk. Yang jauh dari Allah. lil Yang menerima untuk tidak untuk tidak ada dan ada. Artinya yang bisa ada bisa enggak gitu. Yang namanya pahala kan begitu. haditsun Pahala itu ada ba'da alam yakun. Sebelumnya tidak ada. Maka pahala itu ada setelah dia tidak ada. Kan pahala itu datang kapan? pahala datang ketika seseorang itu sudah beramal kan. Kalau nggak beramal kan nggak datang juga pahala. Wajah izun anyar tapi dan bisa saja dia terangkat. Yang namanya pahala dikasih kan bisa dikasih bisa enggak gitu kan. Walau lawa bi Kalau seandainya Allah tidak yang menjanjikan dengan kekalnya pahala tersebut. Lakana min haithul aqli an yartafi. Kalau seandainya Allah tidak menjanjikan dengan tetapnya pahala itu sungguhlah secara akal itu hal yang jaisan hal yang boleh saja anyar <tip> tapi hilang ya akni <tip> astawa pahala itu bisa saja dia hilang bisa saja terangkat bisa saja uh, lenyap gitu kan tetapi karena Allah sudah azza wa jalla sudah menetapkan bahwasanya pahala itu akan tetap bagi siapa siapa yang berhak untuk mendapatkannya maka kita katakan ya dia akan ada tetapi penafsiran yang seperti ini keliru. Ah, gitu ya Fahal al-an Kata Asyim Muhammad wasallam. Apakah kalian mengatakan sekarang Inna wajah Allah Alladhi wasaf Allah bihi nafsa Sesungguhnya wajah Allah Yang Allah sipati dirinya dengan wajah tersebut Mimbabil mungkin atau mimbabil wajib Apakah kalian mengatakan wajah Allah Yang Allah sipati dirinya dengan hal tersebut Apakah wajah itu mimbabil mungkin Itu dari sisi kemungkinan atau sisi yang wajib Nah gitu kalau kita katakan tadi wajah itu mereka maknai dengan sebagai pahala, ya, maka apakah kita katakan ini sebagai bab mungkin atau bab wajib? Artinya mungkin, mungkin iya, mungkin iya, mungkin tidak, gitu kan? Kalau wajib wajib ada. tawab <tip> Kalau mereka menafsirkannya dengan pahala wajah itu dengan pahala, min babil mungkin itu merupakan babnya bab mungkin. Allah dia juzu adamu yang bisa saja ada bisa enggak, <laughs> gitu ya. Jadi kata Asy'ah Muhammad Sallallahu Alaihi kalaulah antum, ya wahai para penakwil, wahai para pentahrif, kalau kalian mengatakan bahwa uh, wajah itu dimaknai dengan dengan thawab pahala, itu bab mungkin bisa saja iya bisa enggak kan? Wa kauluhum bimayali dan perkataan mereka itu terbantahkan perkantaan mereka itu tertolak bimayali dengan beberapa alasan berikut ini. Awalan yang pertama. Jadi kita ingin sedang membantah ya asy Muhammad Sallallahu sedang membantah mereka-mereka yang -mereka menafsirkan wajah dengan apa? Dengan pahala. Dengan beberapa uh, apa namanya ini? Dengan beberapa bantahan. Sekiranya di sini ada empat bantahannya. Awalan yang pertama, annahu mukhalifun li lafzi. Bahwa penafsiran pahala wajah ditafsirkan dengan pahala itu berbeda dengan zahir lafaz. Zohirnya lafaz bagaimana? Lafz, e, secara zohir lafaznya wajah. Mana ada sawab? gitu kan? Jadi secara zohir lafzi saja berbeda. Fa'inna zohir lafzi anna hadha wajhun khas. Zohirnya lafaz itu menunjukkan bahwasanya inilah wajah yang khusus. Walaysa huwa bukan dia pahala. Lihat tap, Apa sawabun atau wajahun gitu kan? Wajhun, Jadi jauh sekali lah. Ya. Jauh sekali. Dari sisi lafaznya zahir lafaz aja berbeda, itu satu. Tanian yang kedua, annahu mukhalifun li salaf. Itu berbeda, sangat menyelisihi sekali terhadap ya kesepakatan para salaf. Pama'mina salafi ahadun qala innal murad bil wajhi ats Tidak ada salah seorang salaf pun yang mengatakan maksud wajah itu adalah pahala. Enggak ada. <laughs> gitu kan. Jadi, yang pertama tadi menyelisihi lafaznya berbeda karena di sini satu wajah satu jauh sekali jadinya kesawab gitu kan. Yang kedua ini menyelisihi justru kesepakatan para salaf. Tidak ada satu salaf pun yang mengatakan yang dimaksud dengan wajah adalah atsawab pahala. Wa kutubuhum baini aidina. Ini kitab-kitab mereka para salaf itu baina aidina di hadapan kita. Mazmuratun mahfuzatun terjaga, terpelihara. Akhrajulana nassan. Para salaf mengeluarkan bagi kita nassan. Yaitu teks-teks. Anis sahabat dari para sahabat. Awid tabi'in. Atau a'immah. Imam-imam tabi'in. Wa man tabi'ahum bi'ahsanin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Annahum passaru hadza tafsir bahwa mereka menafsirkan dengan tafsiran ini artinya tafsiran wajah ditafsirkan dengan pahala lan tajidu ila sabila abadan engkau tidak akan mendapatkan hal demikian itu selama-lamanya enggak akan ada dan memang enggak ada juga syarat menafsirkan wajah dengan pahala gitu kan ah, ini bantahan yang kedua jadi bantahan pertama tadi zahirul lafzi itu berbeda yang di uh, lafaznya adalah wajah Masa tiba-tiba jadinya sawab itu satu kekeliruannya. Kekeliruan yang kedua tidak ditemukan dari salah seorang salaf pun yang menafsirkan wajah dengan dengan pahala. Sementara kitab-kitab e, para salaf banyak gitu kan. E, kitab Imam Ahmad umpamanya lah gitu ya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Tidak ada mereka menafsirkan wajah itu dengan dengan pahala. Itu bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, salisan. Hal yumkinu an yusofu thawawu bihadihi sifat Allah azimah. Apakah mungkin disipati pahala dengan sifat yang sangat agung? Dhul jalali wal ikram. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu tadi kan? Wa yabqa wajhu rabbika. Dalam surah Ar-Rahman ayat 27 itu kan? Wa yabqa wajhu rabbika. Dan tetaplah, kekallah wajah Robmu Dan tetaplah pahala Robmu Kan begitu? Dhul jalali wal ikram. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kan enggak mungkin. Mana ada pahala yang memiliki kemuliaan dan keagungan? La yumkin, tidak mungkin. Kalau kita katakan, sebagai contoh lah. jazaul mutaqina dhul jalalin wa Pahala orang-orang bertakwa itu yang memiliki ke 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 keagungan dan kemuliaan. Ya, lucu gitu kan. Pahala juzu abadan. Ini selama-lamanya nggak boleh kata asyik. Wallahu ta'ala wasafa hadil wajah bi'annahu dhul jalali wa ikram. Dan Allah SWT mensipati wajah ini, wajahnya bagaimana wajah Allah itu? Dhul jalali wa ikram. Itu yang memiliki ke keagungan dan kemuliaan. Ya bagaimananya kita nggak tahu. Hanya Allah SWT menyipatinya yang mem, apa namanya ini sifatnya sifat wajah itu adalah Zul jala'li wal ikram yang memiliki uh, keagungan dan kemuliaan. Ya bagaimana bentuknya itu Allah alam kita tidak tahu. Ah begitu ya. Sifatnya Zul jala'li wal ikram. Hijabnya kita tahu. Apa apa itu uh, hijabnya hijab ah itu selesai tapi kan sebatas itu gitu kita tidak tidak punya uh, informasi yang lengkap gitu kan hanya sekeping 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 itulah kita imani ah gitu kira-kira dan nggak boleh lancang kita oh begini ah eh. nggak boleh seperti ini lancang ini yang mengatakan uh, maksud wajah itu ya pahala <laughs> gitu kan ini dari mana datangnya ah begitu kan uh, jadi samulana uh, rijalakum. sebutkan uh, para perawi kalian ya tidak ada salapnya. nyaman, salap hukum pihada. Siapa salap, salap kalian dalam menentukan wajah itu artinya adalah pahala. Baik. Rabian. Bantahan yang keempat. Naqulu. Kita mengatakan kata asyik. Ma taquluna fi qawli rasul. Apa yang kalian katakan. Tentang sabda rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Hijabuhu nur. Hijabuhu nur. Penutupnya. Penutupnya wajah itu adalah cahaya. Laukah syafahu kalau seandainya Allah buka penutup itu. Lah la ahraqat subahati wajihi akan membakar pancaran ya wajahnya Allah mantah ilaihi basarahu yang ya yang sampai kepadanya penglihatan Allah min khal min dari makhluk-makhluknya. Pahal thawab lahu hadan nur. Apakah pahala memiliki cahaya yang seperti ini? Alladhi yahriku mantah ilaihi basarullah min al yang bisa membakar Segala sesuatu yang sampai pandangan Allah dari makhluk-makhluknya abadan la yumkin. Ini enggak mungkin. gitu kata Syekh. Tidak mungkin. Apa ada pahala yang yang memiliki cahaya ya <gitu> yang akan membakar semua makhluk di depannya? Enggak ada. Wala yumkin, enggak mungkin. Ya. Wabihada oleh karena itu araf nabutlana kaulihim kita tahulah kebatilnya perkataan mereka wa anal wajib alena dan yang wajib bagi kita anufasir hadal wajah bima aradah bihi dan wajiblah bagi kita untuk menafsirkan wajah ini dengan apa yang Allah kehendaki dengannya wahwa wajahun kau bihi tabarak wa taala dan itu wajah yang tegak dengan Allahu tabarak wa taala mau supun bil jalali wal ikram yang disipati dengan ...keagungan dan kemuliaan. Sudah, oh, selesai. Pak Ingkulta, Jika engkau uh, mengatakan... <tuh> apakah setiap yang datang dari kalimat wajah... ...yang disantarkan kepada Allah... ...yang dimaksudkan dengannya adalah wajah Allah... ...yang dia itu sifatnya? Ah, jadi ada pertanyaan. <tuh> ada pertanyaan. Apakah setiap kalimat wajah... ...yang disantarkan kepada Allah... ...wajah Allah, wajah Allah, begitu kan... Apakah yang dimaksud dengannya ini adalah wajah Allah yang dia itu otomatis sifatnya atau ada makna yang lain? Ah gitu kira-kira pertanyaan demikian. Fal jawab, fal jawab hu hadah wal asal. Jawabnya secara asal demikian. Secara asalnya bahwa setiap wajah yang Allah mudafkan, yang Allah sandarkan kepada dirinya itu adalah wajah Allah yang hakiki. Ya, kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah, "Wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal yuriduna dan janganlah kalian usir orang-orang yang mereka bernyeru kepada rob mereka bil ghadati wal ashi di pagi hari dan sore hari yuriduna wajah mereka menghendaki wajahnya Allah. Wa mali ahadin indahum min ni'matin tujza tidak ada ya bagi seseorang di sisi Allah dari satu nikmat tujza yang dibalas kecuali telah dibalas illa ya, ibtigaa wajhi robbi yang kecuali yang menghendaki wajah robnya yang maha tinggi wala sawfa yarda dan semoga dia akan 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 senang Wama dan yang lain-lain lagi minal ayat dari ayat-ayat yang ada intinya secara umum kata Ashy bahwa asal pe pengidopahan atau pe penyandaran wajah kepada Allah maknanya adalah wajah secara hakiki kita tahan dulu di situ kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini jangan kemana-mana ya bertahan terus di salam TV, sahabat keluarga Muslim kita kembali setelah yang satu ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa uh, secara umum ya, kalimat wajah yang Allah sandarkan kepada dirinya, wajahullah, Allah begitu kan? Maka itu adalah yang dimaksud wajah Allah secara hakiki. Demikian ya. Fal aslu anna al murada bil wajhi al mudafi ila Allah wajhullah azza wa jalla. Maka asalnya bahwa yang dimaksud dengan wajah yang disandarkan kepada Allah adalah wajah Allah. Alladhi huwa sifatun min sifatih. Yang dia itu adalah sifat dari sifat-sifatnya Allah. Kan ini sifat zatiyah bagi Allah kan. Lakin hunaka kalimatun ikhtalafal mufassiruna fiha. Tapi ada satu kalimat di sana yang para ulama tafsir berbeda maksudnya. Jadi berbeda pendapat mereka. Ya, ada katanya satu kalimat yang para mufassirin, para mufassirun berbeda tentang hal itu. Wahya kauluhu taala dan itu firman Allah. Walillahil mashriq wal maghrib dan milik Allah lah yang masyriq yaitu uh, timur wal maghrib dan barat fa aina ma tuwaj fa aina ma tuwallu, fa dan ke mana saja kalian berpaling maka di sana ada wajah Allah kan di sini ada Allah, kalimat Allah. dalam surah al-baqarah ayat 115 fa aina ma tuallu, yakni ila ay makanin tawallau wujuhakum inda salati air, fahunaka wajihullah. fa thamma ay fa hunaka wajhullah fa aina ma ya fa aina ma tuwallau ya tuwallu ya fa ina ma tuwallu ya bukan tu, tuwallau fa fa ina ma tuwallu maka kemana saja kalian berpaling yakni ila ai makanin ya uh, uh, tawallau wujuhakum kemana saja kalian palingkan wajah kalian indah salah ketika salat fa thamma wajhu maka di sanalah ai wajhullah maka di sanalah wajah Allah Ya, fa'ainama tuwalluq yakni ila ay makanin tuwal wujuhakum inda salah fathamma fahunaka wajhullah. Maka kemana saja kalian palingkan, ya ini kemana saja kalian palingkan wajah-wajah kalian ketika salat... maka di sana ada wajah Allah. Pemin human qala, maka di antara mereka ada yang mengatakan, innal wajah bima'nal jihad. Maka yang dimaksud dengan wajah di sini adalah maksudnya arah, jihad. Ah gitu kan. Liqaulihi ta'ala karena ada firman Allah. Walikullin dan kepada setiap umat ada arah yang dia ber, yang dia menghadapkan. Dan kepada setiap umat ada arah atau kiblat yang dia mengarahkan dirinya terhadap kiblat tersebut. Al-Baqarah ayat 148. Palmuradu bil wajih Maka dimaksud dengan wajah di sini adalah jihad arah. Ay, fathamma majihatullah, Maka di sanalah arah Allah. Ay, fathamma jihad allati yakbalullahu salatikum ilaiha. Maka di sana adalah jihad atau arah yang Allah terima. Salatakum ilaiha yang Allah terima salat kalian karena kalian mengarahkan ke tempat tersebut. Ada yang mengatakan begitu. Ah gitu ya. Kalau mereka mengatakan li nazalat fi hal safar karena ayat ini turun ketika sedang ada safar. Artinya ayat ini turun ya kepada Nabi SAW ya ketika beliau sedang safar. Itu salat insanun nafilah. Apabila seorang itu salat sunnah kana Maka dia sholat kemana saja dia, dia apa namanya ini, diarahkan oleh kendaraannya. Jadi ceritanya dia sholat di atas kendaraan. Kendaraan yang ke kanan ke kiri gak ada masalah. Tapi ini sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Ah gitu. Au idha Atau seandainya kiblat dia tidak tahu. istabahat jadi syubahat. Sesuatu yang tidak 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 diketahui. Sesuatu yang samar. Sesuatu yang kabur. Nggak, nger, nggak jelas di mana arah kiblat ya fa innahu kana wajhuhu maka dia salat maka dia berusaha bersungguh-sungguh dan dia salat ya kemana saja wajahnya dihadapkan artinya dia eh, pertama nggak tahu ya di mana arah kiblat gitu ah tapi dia berusaha awalnya oh mungkin di sini mungkin ke sini gitu kan terakhirnya ternyata nggak bener gitu salatnya nggak eh, sesuai dengan kiblat nggak apa-apa tapi yang jelas intinya dia di awal tadi sudah sudah berusaha terlebih dahulu Lakin as sahih kata Asyik. Jadi memang ada yang menafsirkan wajah Allah dalam khusus terhadap ayat ini Al-Baqarah 148 itu. Ya. Uh, fath, uh, uh, ya, uh, Al-Baqarah ayat 115 itu maksud saya Walillahil masyriqul maghribu fa'inama tuwallu Fa'inama tuwallu fa'thama wajuhullah itu Ada yang menafsirkan maksudnya arah itu kan karena memang ayat ini turun ketika sedang sapar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat sunat seseorang itu kan boleh dia awalnya dia menghadap kiblat ya awalnya gitu kan kemudian kendaraannya bergerak kemana saja nggak ada masalah boleh gitu ini ceritanya tentang solat sunnah sapar ya ketika sedang uh, di atas kendaraan. Boleh seperti itu. Laki sahih kata Asyik Muhammad SAW. Annal murada bil wajihullah ala Tapi yang tetap saja yang benar tafsirannya adalah wajah yang dimaksud di sini adalah wajah Allah yang hakiki. Ay, ila ay jihatin Kepada arah mana saja kalian mengarahkan diri kalian. Fathamma wajihullah. Maka di sanalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li anna muhitun Karena Allah meliputi segala sesuatu. Iya, karena Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kemana saja pun kalian arahkan nih, ya di sana ada wajah Allah. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Wali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah tetap juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada riwayat Anal Musalli bahwa orang yang salat apabila dia uh, menegakkan salat, orang salat apabila dia sedang salat gitu ya. Inallah maka dia maka sungguhnya Allah berada di hadapannya. Iya, jadi ketika seorang itu salat fa Allah, maka sungguhnya Allah qibala wajihi, itu berada di di hadapannya ini riwayat bukhari dan muslim jadi bagaimana kita memaknai uh, Allah uh, uh, apa namanya ini, Allah azza wajalla ya uh, di mana saja pun kita mengarahkan maka di depan kita itu ada ada Allah fa innallaha qibala waji maka sungguhnya Allah di hadapan wajahnya oleh karena itu, Nabi SAW melarang kita untuk meludah di depan wajahnya, di depan kita. Li karena Allah di hadapannya. Karena Allah Azza wa Jalla di hadapannya. Fa fi makanin la tadri Kalau seandainya engkau salat di suatu tempat, engkau tidak tahu di mana arah kiblat. Was wa taharraita dan engkau berusaha ya dan engkau bersungguh-sungguh untuk mencapai kiblat dan salat qiblatu fil waqi khalfaka ternyata kiblat itu di belakangmu jadi dia terbalik ya kiblat itu ke ke barat dia ke timur salatnya gitu kan di belakangnya kiblatnya Allahu yaqulu qibla wajh maka Allah berada di hadapan wajahmu hatta fi hadil hal meskipun dalam keadaan seperti ini meskipun kiblatnya enggak benar gitu kan tapi kan dia sudah berusaha. Boleh nggak apa-apa dalam tinjauan fikih nggak ada masalah. Ketika kita sudah berusaha, sudah bersungguh-sungguh untuk mencari kiblat, eh ternyata ternyata salah salat kita. Enggak apa-apa. Salatnya diterima insyaallah taala. Allah yakunu ta qibala wajhi, maka Allah berada di di hadapan wajahnya. Hatta fi hadil halah meskipun dalam keadaan seperti ini. Wa hadha ma'na sahihun muwafiqun ayat. Ini adalah makna yang benar yang berkesesuaian dengan dengan zahirnya ayat. Ya, jadi asyik tetap mengatakan meskipun ada penafsiran bahwa wajah di sini artinya arah kiblat, ya, tetapi uh, tetap saja uh, secara umum ya uh, lebih yang lebih mendekati kebenaran kata asyik, makna wajah di sini wajah hakiki bagi Allah. Kenapa? Karena wajah Allah meliputi segala sesuatu. Meskipun dia kesana ke sini, tetap saja dia berada di hadapan Allah Muazzam Maka tidak boleh dia meludah di hadapan di hadapan Allah ketika dia sedang sholat... tidak boleh dilakukan demikian. Wal makna awal la yukhalifuhu fil waqi' dan makna yang pertama juga tidak menyelisihi apa namanya ini? pada realitalnya, pada realitasnya gitu ya. Artinya makna yang pertama yang mereka katakan tadi maknanya uh, wajhullah arti kiblat khusus yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 15 itu ajanya. Itu sebenarnya juga kata Asyih makna yang pertama juga itu tidak menyelisihi pil waqi' tidak menyelisihi realitas yang ada. Jika qulna kita mengatakan Fa wajhullah, fasamma jihatullah. Di sana adalah arah Allah. Di sana adalah arah Allah ya. Jihatullah. Jihahnya artinya arah Allah. Wa kama wa kana hunaka dalilun dan di sana ada dalil. Sa'un kana hada dalil ya. Sa'un kana hada dalilu tafsir ayah asaniya fil wajhi tsani ya. Au kana dalil ma ja'a bihi sunnah fa innaka idza tawajjahta fi salatika allati yaqbalu Allahu salataka ilaiha thumma fa thumma haqqan wa hina yakunu yani, la, ta, la Jadi kata Syekh Muhammad Uthay bin rahimahullah uh, kan ada makna dua tadi ya ada yang mengatakan maknanya adalah jihad arah ya ada yang mengatakan maknanya seperti syekh tadi mengatakan ya tetap wajah hakiki bagi Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sesungguhnya kata Asyih makna pertama pun sesungguhnya tidak menyelisihi, tidak menyelisihi realitas yang ada, tidak menyelisihi realitas yang ada. Idakul, apabila kita mengatakan pasam majihatullah di sanalah arah Allah. Wakana hunaka dalilun. dan di sana ada dalil. Saunkana ada dalil tafsir al ayat. Meskipun dalil ini adalah penafsiran daripada ayat yang kedua. Pilwajihisani, ya dari e, sisi yang kedua ya meskipun katanya dalil ini adalah tafsiran ayat ya tafsirat ayat yang kedua dari sisi pil wajah hisani dari sisi yang kedua jadi kalau kita lihat kembali kita masalah kita tadi itu awalnya kan al-baqarah ayat 115 walillahil masyriqul maghrib fa aina matwallu fa thamma wajhullah di milik Allah lah masyriq timur dan barat fa aina matwallu saja kalian berbalik... fa thamma wajhullah maka di sana wajah Allah nah itu di, 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 ditegaskan kembali di dalam surah al-baqarah ayat 148 kan huwa dan kepada setiap umat itu ada arah yang kemana saja dia arahkan itulah menjadi menjadi arahnya ataupun menjadi kiblatnya kan begitu nah Kata Asyik Muhammad bin Salih al itu bisa saja meskipun tafsiran ayat itu ya yang diambil dari ayat yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah 148 tadi. Atau karena dalil ja maja'bihi sunnah atau dalilnya adalah datang dari sunnah. Iya. Yang seperti disampaikan tadi. Orang yang uh, sholat sunnah dalam keadaan safar gitu kan. Boleh saja kemana dia diarahkan oleh kendaraannya. Ah gitu kan. Fa innaka tawajjahta ila Allah fi salatika, maka sungguhnya engkau apabila engkau telah menghadapkan dirimu kepada Allah dalam salatmu, ya, fa fahiya jihatullah, maka itu adalah jihad Allah. Arti arah Allah allati yaqbalu Allahu salataka, yang Allah terima, ya, yang Allah terima salatmu yang engkau arahkan kepadanya. Fa thamma aidan Allah haqqan, maka di sana juga adalah wajah Allah secara hakiki. Wahina idin yakunul makna yani layatana fayani maka ketika itu dua makna ini tidak saling bertentangan, nah, tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiktif. Bagaimana cara mengkompromikan dua tafsiran tadi? Tafsiran pertama kita katakan, dan ini wajah maksudnya ini arah, arah, ya, arah. mana saja kita mengarahkan, ya, diri kita ketika kita sholat maka di sana ada wajah Allah. Jadi tidak bertentangan. Kenapa? Karena wajah Allah ya ini meliputi segala sesuatu. Jadi kemana saja pun kita di sana ada wajah Allah yang hakiki. Ah, gitu satu hal. Yang berikutnya adalah arah, artinya arah di mana kita sholat pun Allah wajah wajahlah akan Allah terima sholat kita itu ya. Tentu kita mengarahkan sesuai yang telah ditentukan dalam syariat yaitu mengarahkan ke kiblat. Ya, kemanapun kita arahkan, ya sesuai dengan keadaan kondisi kita karena kiblat ini kan beda-beda nanti arahnya kan yang yang dari sini arahnya kemari gitu kan yang intinya semuanya sesungguhnya menghadap ke ke Ka'bah kan itu tujuan akhirnya nah kemana saja pun kita arahkan maka sesungguhnya di sana adalah Allah azza wajalla akan menerima salat kita. Dan di sana juga ada wajah Allah artinya karena wajah Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka dengan demikian tidak saling kontradiktif atau tidak saling bertentangan antara makna yang satu dengan makna yang lainnya. Tampaknya waktu kita sudah berakhir ikhwati fillah izni wa iyyakum jami'an Uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa ketemu di lain waktu. Hadew sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.